Di nasib kami ini betul-betul sekarang di tangan pengadilan dan kejaksaan. Kita sudah lihat tadi persidangan sementara ditunda sampai tanggal 14 untuk eksepsi dari pembela ya. Tapi kita lihat juga setelah diputuskan dia terjatuh dan sakit. Kita tidak tahu ini. Orang jatuh bisa betul-betul sakit atau ada strategi lain ya. Tapi kita serahkan untuk meloloskan eksepsi gitu ya pada hakim dan jaksa. Karena, jadi harapan sendiri Pak? Ya harapan kami tentu agar uang yang sudah kami keluarkan bisa kembali. Karena rekan-rekan perlu ya, saya tekankan di sini. Jangan berpikir bahwa ini masalah finansial, keuangan. Tidak semua kami ini orang yang berlebihan uangnya. Sebagian uang itu kami butuhkan betul-betul. Lanjutkan eksepsi ya. Jadi untuk melakukan sidang Selasa depan. Saya ingin coba biar fakta yang bicara gitu. Selama ini kan orang asal bikin koran, tapi gua nggak lihat faktanya gitu.